Assalamualaikum. Balik lagi bersama admin di channel amatir Jadul TV. Dengan mematikan koneksi data latar belakang sebuah aplikasi di perangkat Android yang digunakan, semisal Xiaomi, bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk menghemat kuota internet dan memperpanjang masa pakai baterai agar tidak boros. Untuk itu, di postingan kali ini, Jadul TV akan berbagi tutorial cara nonaktifkan koneksi data latar belakang aplikasi di Xiaomi. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, langkah pertama, kita cari dan tentukan aplikasi yang akan kita nonaktifkan data latar belakangnya. Semisal aplikasi browser Chrome yang ini. Kemudian kita tekan dan tahan pada aplikasinya sampai muncul opsi pop-up. Selanjutnya, kita pilih opsi info aplikasi yang paling atas. Di bagian ini, kita pilih penggunaan data. Kemudian kita scroll. Di sini terdapat 3 opsi, dan kita pilih opsi data latar belakang untuk menonaktifkan koneksi data latar belakangnya. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini sudah berhasil koneksi data latar belakangnya dinonaktifkan. Dan itulah tutorial singkat cara nonaktifkan koneksi data latar belakang aplikasi di Xiaomi. Mungkin cukup sekian, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.